Dua negara tetangga Indonesia, Thailand dan Malaysia, membawa kendaraan perang jenis MRAP, Mine Resistant Ambush Protected, buatannya untuk dipamerkan pada Indo Defense 2022, yang berlangsung J-Expo Kemayoran, Jakarta. MRAP pertama adalah First Wind 4X4, hasil rancang bangun perusahaan C-Seri Metal and Rubber Co. Ltd. Thailand yang mulai diperkenalkan sejak 2010. First Wind memiliki tingkat perlindungan terhadap ranjau pada STANAG 4569 level 3B dan perlindungan balistik STANAG 4569 level 2 yang tahan terhadap tembakan senjata kaliber 5,56 atau 7,62 mm. Untuk spesifikasinya, First Wind memiliki dimensi panjang 6,5 meter, lebar 2,45 meter dan tinggi 2,65 meter. Kabinnya dapat menampung 11 prajurit termasuk pengemudi. Kendaraan berbobot 11 ton ini didukung oleh mesin diesel Cummins berdaya 300 tenaga kuda. Kecepatan maksimumnya mencapai 100 km per jam. Sebagai pertahanan diri, First Wind dapat dibekali kubah berawak atau tabrawak, RCWS, bersenjatakan senapan mesin kaliber 7,62 mm atau 12,7 mm. Selain digunakan di dalam negeri, First Wind juga telah diadopsi oleh militer Malaysia, sebagai DevTech AV-4 Lipan Bara, Indonesia, Hanoman, dan negara Bhutan. MRAP kedua adalah Tarantula HMAV-4X4, High Mobility Armored Vehicle, dari negeri jiran Malaysia. Hasil rancang bangun perusahaan Mildev International Technologies yang pertama kali diperkenalkan pada Februari tahun 2021. Kendaraan memiliki perlindungan balistik pada STANAG 4569 level 2 dan perlindungan terhadap ranjau atau IT, bahan peledak improvisasi, pada STANAG 4569 level 2AB. Untuk dimensinya, Tarantula memiliki panjang 5,6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,5 meter. Kabinnya dapat menampung 10 prajurit termasuk pengemudi. Kendaraan dengan bobot 14 ton ini didukung oleh mesin diesel Caterpillar 7200 cm3 berdaya 330 tenaga kuda. Kecepatan maksimumnya mencapai 110 km per jam. Tarantula dibekali kubah senjata tanpa awak, RWCS, dengan bersenjatakan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Saat ini Mildev telah menghasilkan dua prototipe Tarantula, dan dikabarkan telah mendapatkan pesanan 100 unit dari pembeli yang dirahasiakan.